kartu baru yang enak Telkom, tapi udah malas lah Telkomsel sekarang ya. Nanti cepat bebannya melonjak ya kan. Kartu buang aja enak ya kan. Enggak ada risikonya. Tapi kalau ada nomornya sampai misalnya kayaknya sampai isi minyak tuh kita, Pak. Hah? Karena perjalanan kita. Oh iya. Nanti apa aja? Di apa di bensin. Taman Kota. Taman Kota kena macet enggak siang enggak ya? Acara kita bagi undangan nanti, Pak. Undangan pernikahan saudaranya istri. Amplopnya adik Rika. Iya. Saudara kawannya. Tapi saudara. Amplop kita udah ada enggak? Aku udah enggak tahu lah. Tengok Pak YouTuber Pak Bapak. Adik ibu kan berdua. Iya berdua kan kaget aku, Pak. Apa Bapak kalau pergi ke pesta istri Bapak ngamplop, Bapak ngamplop kan enggak? Enggak lah, satu pasang aja lah. Udah ada amplopnya belum? Ini enggak. Amplopnya ada. Kayaknya dulu ada lo banyak. Ya, banyak nih. Amplop caci. Yang terbaik enggak? Oh, udahlah. Sama aja gitu. Nih. Udah masuk kan aja dalam. Udah ada. Kita masukin tadi kita amplop. Nah, musik kita cari yang enak dulu. Ini lagi nge-vlog. Oh, ini masuk di apa? Di udah itu. Berita ini. Yang ngadepnya ke depan. Apa? Mau banyak-banyakin video ya. Ada 2000. Ini kecil ya. Ini habis. Ini nih. Satu aja 2000 aja. Ada tepatnya. Oh banyak banget. Kopi Gayo. Kopi Gayo itu kopi. Adik siapa? Adik si itu. Kopi Aceh. Adik siapa namanya? Si Sarah itu nanti tolong satu ya. Dia pun apa juga tuh. Sekarang dia kerja apa? Situ masih online. Saya belum tahu perempuan bisa enggak kerjanya masih laki-laki, Pak. Campur nanti agak bie gitu. Kerjanya memang Sarah. Si Sarah. Enggak kita isi dirinya tadi Pak kosong enggak sana-sana kita. Ya. Itu lebih bagus sana apanya meterannya itu. Di BT lagi ada kemarin pernah sulit buka, Pak. Masukin ini. Ya udah kok apa kok. Ini kan enggak jauh, dekat, enggak ada biaya gitu. Pulang perginya dekat. Oke, udah jalan kami. Udah mau dekat apa? Udah dekat jalan apa Gajah Mada? Sudah arah mau ke Tiban Kampung. Masa lama kali nunggu sebentar aja, baru 2 menit. Masa panas cuaca di dalam? Ibu di dalam apa di tempat parkir? Di dalam lah, ngopi. Bah, nah dia museon yang makan epok ya. Udah dibilang kirim roti. Epok, aduh. Ah, dia loh. Semua. Oke lah. Roti sobek. Boleh, cek lapang boleh. Tertusnya mana musik yang apa? Musik kok nggak ada lagi musik lama? Kasetnya ada kemana? Nggak ada yang kaset. Dia harus ini apa namanya itu? USB itu. Oh USB-nya mana? Masih tak ada. Masih lama lah. Orang-orang kalau udah naik dia pakai tanpa dia ulangi lagi. Apa bu? Iya bu. Ah. Alamak. Paslah, aku pun gak bawa pacar ini. Udahlah, kita lah pacaran. Banyak laki-laki mandangku karena aku sekarang cantik katanya. Memang mama udah 50 pun. Pasti juga pede. Tapi gak nampak 50 ya, Pak? Hah? Berapa 50 ya? Apalah, adalah. Gak nampak, orang di salon aja dikiranya dia belum percaya segitu juga. Karena dia kecil, sudah itu dia paketnya dibikinnya paket yang agak muda. Dicarinya paket. Dia pandai lihat pakaian sama biniku. Biniku tahu tuh ngapanya enggak pakaian. Dia dicarinya yang tua. Kalau Bu Eva dicarinya yang muda. Kalau biniku carinya yang tua. Kenapa? Karena setiap kami pergi jalan sangkanya orang nengok gini. Orang nengoknya. Ah, satu. Orang nengok situ depan itu. Enggak, orang-orang. Enggak, tukang mobil. Saya praktekkan.
Udah itu, nah nanti datang orang tak kawan gue apa, ya apa kabar Wal? Oh, anaknya ya katanya gitu. Allah. Itulah makanya kadang-kadang aku dia senyum aja, aku enggak istri. Ya, dia yang sama kayak Marsita. Iya. Lebih tua Marsita. Marsita 87, dia 89. Bentar, bentar. Ngomong kita belum kenalan nih sama Lola Pasar Cipapuri. Nah, ini kita kenalan dulu ya teman-teman. Ini namanya Pak Sawaludin Siregar, dipanggil Pak Regar ya Pak ya? Ya Pak Regar. Kenal di Pasar alias Cipapuri. Alias Pak Tungtung. Alias Pak Tungtung. Mulai dari tahun 2004 ya? 2004 lah. 2006. 2006. 2006. Udah lama sekali ya. Masih ganteng tuh. Walaupun tahunnya lama tapi casingnya masih oke. Masih keren. Sawaludin Siregar. Ada cewek korbannya Pak Regar. Kalau belakang itu istri saya tercinta. Kayaknya juga merah. Cantik tuh. Woy, gayanya ngerokok pula. Ini kamera kita balik. Kita arah ke depan. Kita lebih fokus. Arah ke undangan. Pergi undangan ini pakai sabuk seorang Pak. Iya, jangan. Satu paket kena guna 250. Ada langsung kameranya, pret gitu kalau kita nggak apa. Kok bisa ya?